Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Yogi Srono. Kali ini gua sama Ridwan Apoy. Di sini gua mau mandiin sugar glider nih pakai tisu basah. Gimana Poy? Caranya Poy? Gini caranya nih. Diketan. Sama lo ambil sugar glidernya. Ini bikin kabur sini. Ada dah. Gigit ada dah. Biasa aja dong. Langsung aja di kandangnya. Gini aja nih. Gampang caranya. Lo ambil tisu. Bukan di sini. Terus tinggal lap-lap sampai dia basah. Tuh, dilap tuh. Pakai tisu basah, bukan tisu magic. Yang penting basah aja tuh ya badannya. Iya, yang penting basah aja. Selain buat mandi buat bikin wangi, satu lagi buat warnanya biar bagus. Kan biasanya kan yang grey itu agak kecoklatan kalau nggak dimandi-mandiin. Iya. Terus nanti dia biar agak putih lagi. Emang kenapa sih itu nggak boleh pakai air mandinya? Nggak bisa pakai air langsung? Sebenarnya sih bisa, cuma sayangnya ngeri ya kan, ngeri masuk mata. Jadinya ya pakai tisu basah aja. Lebih baik lah ya. Iya. Tuh udah basah, udah. Nanti juga dia kering sendiri. Gitu Mas Yogi. Yo basah. Ini waktu mandinya itu kalau bisa pagi sama sore. Sorenya itu sih biasanya sih saya mandiin jam 5 karena tadi sibuk jadinya baru sempat mandiin. Kalau pakai air juga dia jarang tenang Mas. Tuh. Tinggal dilap-lap aja. Tuh ya deh. Bersih deh tuh. Lapnya juga jadinya kotor kan? Tinggal dia ngeringin dari dia sendiri. Gitu Mas. Ya tadi itu adalah tutorial memandikan sugar glider. Buat kalian yang punya pertanyaan seputar sugar glider boleh tulis di komentarnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.